belanja suka-suka PGC, kita sekarang mau review salah satu makanan lagi nih yang ada di PGC. Betul. Nah, ini sebenarnya restorannya cukup populer ya di PGC. Yaitu apa nih restorannya? Yaitu Resto Sana. Resto Sana. Nah, kita akan coba Resto Sana sini yuk. Langsung. Ya, oke, okay, kita udah ada di salah satu restoran di PGC ya. Di mana nih tempatnya? Ya, kita ada di Halte Walk, lantai dasar. Di sini kita dekat dengan bakso raket, di sana ada bakso kukul, dan di sana kita ada Orena. Iya, betul. Nah, ini nama tempatnya nih, tempat makannya itu udah populer juga nih, cukup populer di PGC. Iya. Namanya apa? Namanya Resto Sanas. Resto Sanas. Di sini ada beberapa Resto Sanas nih ya, Kak ya. Yes. Ada di Garden Walk juga ya, area luar PGC. Yang di dekat KFC juga ada ya. Resto Sanas Garden di sini juga ada. Di sini cukup luas sih ya, Sanas di sini ya. Betul, cukup luas. Dan sini menu-menunya lengkap banget ya. Iya. Nih, kita coba lihat menu-menu ya dari Sanas. Ya, di sini ada ayam bakar, ayam goreng, ayam penyet. Pokoknya lengkap banget ya. Betul, ada dari lele juga ada. Betul. Terus bebek ya. Terus di ikan juga banyak ya ikannya ya. Iya, ada ikan. Yang kuah-kuah juga ada nih, ada sop iga, ada iga bakar juga ternyata di sini. Oh, iya. Sangat lengkap banget. Selain itu juga ada makanan-makanan ringannya juga sih di sini ya. Okay. Nah, makanan ringan seperti apa tuh Kak? Ya, di sini ada mie ayam, pangsit, ya, nasi goreng, kuetiau, siomay, capcay. Banyak banget menunya di sini. Iya. Jadi buat kalian yang mau cari makanan terus bingung ya, di sini ada lengkap banget nih. Di samping itu kita juga ada minumannya ya. Iya, minumannya itu yang sangat populer dan favorit di sini, itu yang nomor satu, jus-jusannya nih. Jus-jusannya banyak banget juga nih pilihannya. Apukat, jambu, jeruk, strawberry, sampai term Belanda. Betul. Ada. Oke, di samping itu juga ada yang segar-segar nih ya. Es teler, sop buah, es campur. Segar banget ya, tempatnya enak banget. Udah gitu menunya banyak banget dan juga banyak pilihan minuman-minuman yang segar juga. Semuanya lengkap ada di sini. Ya, nah kali ini kita mau coba review makanan apa nih Kak? Oke, kita yang ringan-ringan aja kali ya. Yang ringan-ringan aja, oke. Boleh. Oke, kalau aku somai. Somai, ya. Kalau aku, kita boleh coba nih pangsit gorengnya nih di Sehnes ini nih, pangsit goreng. Terus minumannya kita coba, aku mau jus strawberry. Kita coba, seger banget nih kayaknya. Oke, kalau saya kayaknya udah ngiler banget nih sama es teler nih. Sama es teler, oke. Berarti tadi jus strawberry sama es teler. Kita akan coba itu, kita akan review makanan yang ada di restoran Sehnes PGC ini. Kita mau pesen somai satu, terus tadi pangsit goreng satu. Ya, oke guys, nah makanan kita udah datang nih ya. Tadi kita pesan, aku pesennya pangsit goreng sama minumnya jus strawberry. Iya, kalau aku ada es teler dan somai ya, porsinya banyak banget nih somainya. Pangsitnya juga porsinya banyak banget. Yuk langsung kita coba nih gimana rasanya. Okay. Nah, di sini ada sayur-sayurannya juga, guys. Pangsit gorengnya. Coba dulu ya, aku coba pangsitnya dulu. Gurih banget. Gurih banget. Berasa pangsitnya enak banget, dan juga ini tadi ada baksonya juga ya, jadi enggak semua pangsit, ada topping-toppingnya bakso, telur, dan juga ayam. Oke, sekarang aku coba somainya ya. Enak, enak banget ya. Enak. Bumbunya? Bumbunya pas. Enggak begitu pedas. Enggak begitu pedas juga. Pedas. Jadi kalau untuk anak-anak juga cocok ya, sama yang nggak suka pedas juga cocok banget. Sama tadi, ini juga bisa request, bisa pedas, sedang, atau mau nggak pedas ya. Ini enak banget. Di sini samanya juga banyak ya, tadi pakai telur juga ya. Iya, ada telur, ada tahunya. Ini juga enak banget.
strawberry-nya. Berasa banget. Jusnya strawberry ini berasa banget. Gak cuma strawberry yang abal-abal enggak ya. Betul. Manis juga, susunya berasa. Enak banget yang kalian suka hobi sama jus strawberry. Ini cocok banget sih, recommended untuk jusnya. Oke, sekarang saya cobain juga yang es telernya ya. Di sini ada buah alpukat. Terus ada kelapanya juga. Ada nangka juga kayaknya. Ada nangkanya nih. Ini ada nangka. Terus ini ada apa? Jelly ya? Iya, ada ada jelinya juga, lengkap banget juga ya. Banyak sekali ya. Ini makan somay sama es teler aja udah kenyang kayaknya. Banget. Cocok banget makan makanan ringan, minumnya es teler. Di siang-siang atau di sore hari kita habis jalan-jalan muter-muter ngelilingin TGC ya. Atau dari perjalanan naik busway. Betul. Ini mantap banget ya. Nah, kita info lagi untuk lokasi resto sanas ini di mana ya? Ya, untuk saya lagi untuk resto sanas ini ada di lantai dasar di Halte Walk, tepatnya kita dekat dengan Halte Busway ya. Halte Busway, keluar dari Busway bisa langsung masuk. Iya. Oke, di sini kita dekat dengan bakso raket, ada bakso kukul, di sebelah sana juga ada Orena. Ya, di Halte Walk ini itu pusatnya kuliner di PGC juga ya. Pusat kuliner PGC, jadi kalian juga bisa cari-cari makanan apa aja nih. Di sini juga ada Britok, Diego, Puyo, ya, Shot Time juga ada di area Halte Walk ini. Nah, Sianas itu ada berada di area Halte Walk pusat kuliner PGC. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir nih kalau sama teman, jadi nggak bingung ya. Sama teman, sama keluarga untuk berkunjung ke Sianas ini. Setelah muter-muter dari PGC. Ya, kita makan lagi habisin. Ya guys, kita sudah selesai nih tadi makan ya. Iya. Pangsit goreng, terus somay. Minumannya strawberry sama es teler. Seger banget dan kenyang banget ya. Menunya banyak banget. Menunya porsinya itu besar. Iya, porsinya itu besar banget, banyak banget. Jadi buat kalian yang abis jalan-jalan muter PGC lapar, cocok banget nih. Pasti bakal kenyang makan di Sianas ya. Apalagi minumannya segar-segar banget. Nah, ini lokasinya juga cukup ramai ya di sini ya. Di Sianas ini cukup banyak pengunjungnya. Pengunjungnya banyak. Nah, jangan lupa kalau ke PGC dan mampir ke Sianas restoran, akan kembali review makanan lainnya ya. Ya. Di belanja suka-suka. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.